Pakatan Harapan harus tunjuk bahawa kita bersatu dan kita akan bergerak sebagai satu pasukan. Logo bersama Pakatan Harapan akan membantu untuk menunjukkan bahawa kita bersatu dan kita bergerak bersama. Sungguh pun DAP pun kadangkala kita pun hati ada gerak sikit nak gunakan logo roket kembali. Tetapi saya rasa DAP harus bersama dengan logo bersama Pakatan Harapan. Kerana ini akan membolehkan kita menang bersama. Tidak guna DAP menang seorang-seorang. Kerana kita hanya jadi parti pembangkang terbesar. Kita nak menang bersama supaya kita boleh jadi kerajaan. Kalau kita lihat sejarah, tidak ada satu parti dapat menang pilihan raya umum. Hanya pakatan parti baru berjaya untuk menang kerajaan dan juga kuasa kerajaan. Kita harus berkongsikan kemenangan dengan rakan-rakan kita menerusi logo bersama supaya kita semua dapat menangi lebih banyak kursi.